Hai guys, kembali lagi bersama dengan saya hari ini. Alright, yeah. Hari ini, kita akan bermain lagi sebuah game bernama Ghost and Buster. Ghost and Goblins DM. Top, kosong, tak record. Kita main save dan load, oke. Itu satu black lagi. Oh, come on. Video sebelum kita dah selesaikan sampai stage yang kedua. Sekarang kita berada di stage yang ketiga. Ketiga. Oke. Okay. Kita akan teruskan lagi dengan menekan button load sekarang juga. Oke, okay, sediakan. Let's go. Oke, okay, ini dia. Kita sudah sampai yang nomor 3. Udah tau cara lawannya macam mana? Udah tau, serius lo. Lo gimana? Tunduk. Oke. Bunuh semuanya, bunuh. Oke, nice. Di zombie lagi. What the fuck? Pasti. Udah tau cara lawan benda macam tuh. How the hell people are gonna defeat that thing? Apa beza senjata yang macam itu? Senjata gitar, senjata kunci, small knife, I don't know. Udah. Oke, selamat kita. Siapa dari depan? Dari mana? Kita agak ke belakang sedikit. Ini ada batu menghalangnya. Marah. Ada batu marah di depan sana. Ya gak marah. Oke. Turun bang, turun. Betul. Oke. Sorry, gue lupa. Oke, okay. Hancur, nice. Now what? What if we kill them all? Oke, okay, hancur, let's go. Depan ini, kalau selalu ada senjata baru, kan? Deh. Tadi gua udah nampak senjata baru lah. Oh, shut up. Oke, ini tempat baru. Ribis. Jangan cara lawan tuh orang. Oke. Sudah. Oke, kita akan melawan ribis di depan ini. What the heck? 1, 2, 3, 4. Macam ini boleh kah? Sabar. Listriknya 1, 2, 3. 1. Oke, tembak terus. Coba. Aku memakai trik. Oh no. Depresan. Mati, yes. Semudah itu, let's go. Ada dia lagi. Ada beliau. Tembaklah kalau berani. Wah. Wah, double. Gila. Belum hancur. Dan hancur tom dan ini. Berapa dia? Oke, kita ke atas, naik ke paling atas. Beliau lagi. Beliau. 1. Gue udah lari. 1. Wah. Ada tuan beliau di sana.
2, 3. Wah, kena. Marilah kita bertarung. Taruhlah. Betah. Sate. Nah, sekarang. Baru tata rumah iblis itu kan. Oh, hilang dia. Susah juga melawan dia. Akhirnya. Bukan ke atas. Oke, dia coba ke atas. Jadi apa? Mati dia. Look like is the tech of Tejas. Jalan atasnya adalah perangkap. Jalan kesini lah. Apa lagi tu? Helm. Ada dia lagi di depan sana. Aduh, ini susah ya awalnya. Kita akan ke atas. Kita coba ke atas. Wah. Oke, mati juga. Emang kita berlawan dia. Boy. Tembak sekarang juga. Now. Gimana kita ini sekarang? Masih ada lagi. Aduh. Gila. Kenapa kita berada di paling bawah nih? Jadi kata kita. Berikan aku kekuatan. Tuh, apa dong? Bila aku adalah seorang kata. Tidak. Aku adalah seorang kata. Alamak. Tenaga ada di sana. Gimana cara melawan naga di sana? Apakah masih ada cara untuk melawan naga di sana? Satu-satunya cara untuk melawan naga adalah tunduk ke tembok. Mati. Yes. Sohar, jangan ambil. Wah, kok ambil. Ini. Bakal rapi. Tapi ini kita masih buat time kan. Oke, kita tak ambil yang itu. Mencoba untuk tidak mengambil kita tuh. Tiba-tiba dia keluarkan api. What the hell is that? Sekarang dia keluarkan api. Oke. Let's get a good news. Oke, ini ya kak. Mati, let's go. Macam tuh cara dia, I see. Ada guna juga tempat tuh. Asyik. Ada trik dan torik. Let's go. Yes, dapat armor. Dan kita berjaya. Oke, kita sampai ke stage yang nomor 3. Nomor 4. Oke guys, untuk game. Apalagi nama game ini. Ghost and Goblin. Sampai sini dulu kita sudah selesaikan untuk stage yang ketiga tadi. Sekarang kita sudah sampai yang keempat. Tadi itu kita lawan naga.
Ada trik mau lawan ya tadi. Pas itu next kita akan teruskan lagi untuk selesaikan stage yang nomor 4. Okay, dah. Bye. Tua. Tulip, lip, lip. Tadi tulip.